Hello semua, kembali lagi dalam Top 5 Viral DM Star. Jom kita semak apa cerita menarik sepanjang minggu ini. Kita mulakan dengan cerita yang menduduki tangga kelima, iaitu kisah seorang guru yang cukup sporting membuat tutorial cara bermain gasing pemadam di sekolah. Macam mana cikgu dulu jadi kamu? Main pemadam ini bukan macam ini, pusing dia. Bukan macam ini, macam ini. Macam ini, power sikit. Menurut Cikgu Muhammad Nazri American, video itu dihasilkan selepas menyedari beberapa muridnya bermain pemadam ketika dia sedang mengajar. Pada awalnya, dia rasa nak marah tetapi perasaan itu hilang apabila terkenang zaman mudanya yang pernah bermain permainan tersebut. Meskipun mesra dengan anak muridnya, guru berusia 27 tahun itu tetap mengingatkan anak muridnya supaya mengutamakan pelajaran mereka. Di tangga keempat carta viral M-Star minggu ini ialah kisah dua pelajar cemerlang SPM yang bersatu di jenjang pelamin. Pasangan tersebut menjadi tular selepas gambar mereka ketika mengambil result SPM pada 2012 digabungkan dengan foto perkahwinan pasangan itu pada 10 Oktober lalu. Kedua-dua mereka dapat 9A tau. Menurut Afif Nazmi Azmi, hubungan dia dan isteri bermula sekadar rakan biasa namun mula akrab selepas kedua-duanya menyambung pengajian di luar negara. Meskipun berjauhan, mereka menggunakan aplikasi FaceTime dan WhatsApp untuk berhubung. Di kedudukan ketiga pula ialah berita mengenai kemangkatan anak kanda Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah, iaitu Pangeran Muda Haji Abdul Azim pada 24 Oktober lalu. Berdasarkan perkongsian Pangeran Muda Abdul Matin, kekandanya itu disahkan menghidap autoimun, iaitu penyakit di mana sistem imun tubuh seseorang menyerang sel atau tisunya sendiri sejak awal tahun ini. Semoga ruh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Al-Fatihah. Next, di tangga kedua viral M-Star ialah kisah jatuh bangun usahawan muda Zikri Taufik dalam perniagaan minuman yang diusahakannya. Cerita pemuda berusia 22 tahun itu, impian awalnya dulu turut dipandang remeh oleh ibu teman wanita yang tidak percaya peniaga air mampu berjaya. Namun berpegang kepada prinsip tak berputus asa, dia bangkit dengan mengusahakan perniagaan minuman popular dari Thailand. Berkat usaha kerasnya itu, dia pernah meraih keuntungan 5 angka dan berjaya membeli kereta idamannya. Dan berita viral M-Star paling mendapat perhatian minggu ini ialah kisah seorang guru lelaki menari bersama murid-muridnya menerusi aplikasi TikTok. Lenggok tarian Muhammad Faris Muhammad Asri ternyata berjaya memukau netizen. Mula-mula anak muridnya mahu mengajak dia menari lagu Blackpink tapi dia akhirnya menyuntik elemen irama tradisional. Katanya tak mahu menonjolkan mereka dengan tarian lincah K-pop yang mungkin tidak manis dipandang orang dewasa. Wah, seronoknya dapat cikgu sporting macam ni kan? Okeylah, itu sahaja untuk rangkuman Top 5 Viral M-Star minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan untuk lebih banyak cerita viral dan hiburan sensasi. Layari www.mstar.com.my. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu semua. Bye!